camping adventure off road kita. Ada ini camping bersama istri dan anak, dan istri bawa motor sendiri. Jadi campingnya di sana dulu teh. Jadi ini camping adventure off road kita. Aman tapi bu? Merah merah. Mana taman? Taman. Ini mah jalannya bukan jalan ini. Parah pisan. Ayo mama ini. Oke, kita lanjut. Bentar lagi nyampe campsite. Gas! Gas! Oke, para warga, akhirnya kita sampai dengan selamat, sentosa, dan sejahtera. Di depan itu Gunung Ciremai. Kali ini kita tidak sendirian, bocil udah main. Kita ketemu pengantin baru, ada Mang Jakir sama Teh Esti. Alah, siapa? Alhamdulillah, nggak sengaja ketemu di sini ya. Saindana teh. Tadi nak mau ke Pamoroan, cuman Pamoroan cobaan, jadi lah kadieu wae lah cuman. Emang sepi di sini, enak. Ini sepi enakan. Apa cuy? Hah? Oke. Yuk kita pasangin yuk. Mana punya kucing di rumah? Halo para warga rumah Natura, akhirnya kita family camping lagi setelah yang lama kita nggak family camping. Yang terakhir kali family camping di mana bu berarti? Di Madasari. Nah, terakhir kali di Madasari di pantai, sekarang kita camping di Sagopi Campground. Campingnya bawa motor masing-masing. Dua motor, saya sama bocil, sama Nanat, bubu sendiri. Gimana tadi di jalannya bu? Aman mantap gak? Jalannya kayak gimana kesini? Kalau ada jalan yang lebih jelek, kenapa harus pakai jalan bagus?
Apa itu jalan bagus? Menantang dong. Ya kan namanya juga jalan mantap, ekonomi lancar. Nana happy enggak? Happy. Kalau di depan itu ada pemandangan apa? Pemandangannya jauh. Apa itu pemandangan? Apa itu? Pohon. Itu yang itu di gunung apa? Gunung Ciremai. View di depan tenda kita langsung menghadap ke Gunung Ciremai. Sebenarnya ke Sagopi ini cukup sering dan sebenarnya kita juga pernah dulu ya Bu ya, sebelum kapan? Sebelum nikah. Dingin, cuahan, sebelum nikah kan pernah kesini. Cuma waktu itu namanya bukan Sagopi tapi namanya Paninengan. Tahun baru 2018 baru satu. Ini 2018. Ini Bu. Ini kita baru aja selesai pasang tenda, playset sama persiapan yang lainnya ya. Mungkin nanti abis malam kita masak ya Bu ya. Abis malam, abis maghrib. Abis maghrib. Bocil. Bocil kenapa kamu? Hah? Sakit. Kenapa? Jatuh. Sampai terguling gitu kursinya ya? Sini sini dibersihin sini. Aman, tapi enggak kenapa-kenapa? Enggak. Sini dibersihin sama Bu sini. Nangis enggak? Enggak. Oke, bagus. Oke para warga Manatura, sekarang kita lagi nyangu alias masak nasi. Kita lagi mau makan sama ini. Oh itu menunya, ada ayam barbeque. Ada kucing guys. Nah ini dia komen, kita bawa dari rumah. Tuh dia. Harum guys, ya ampun masya Allah. Dindus dulu Bu, coba dari ujung ekor hingga ujung kaki. Ini tuh gampang banget ngemarin nasinya, nggak tahu enak nggak sih. Ya bocil, kamu nonton aja. Woi, nggak boleh nonton kalau camping, nggak boleh nonton. Hape. Salmonella. Guys, kita coba seenak apa sih masakan istri. Enak sih, baik kan? Apa, no? Lupa ya, kok? Lagi masak tiba-tiba hujan turun, nggak meradu, nggak dicek dulu, parah ini. Kita makan dulu di tengah hujan ini. Tapi alhamdulillah airnya yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari, pengen camping hujan dan terjadinya sekarang sama camping sama keluarga hujannya. Ya guys, kita sambil makan dulu.
Nana takut enggak kalau hujan? Takut. Campingnya? Geluduk. Alhamdulillah enggak ada geluduk. Ya. Sekarang enggak. Mm-mm. Itu si Bubu ngapain? Kenapa? Itunya tuh. Ya semuci. Dapat siapa ini? Hmm? Siapa itu? Baru tadi kentut tadi lagi saya ini. Ini tersangkanya yang kentut. Setelah tadi kita makan terus dihantam hujan, sekarang juga masih hujan sebenarnya, tapi biar lebih menghangatkan badan dan menghangatkan suasana gitu, kita mau ngopi dulu. Tapi Bocil sama Bubunya itu udah lagi mau diusahain buat tidur. Sekarang kita minum susu jahe dulu, nggak di endorse, biar lebih estetik kita ngoceknya pakai bungkusnya. Cep, masih panas. Kan kalau enaknya ini hujan-hujan gini kita kumpulan. Cuma yang minusnya itu kalau di Sagopi jarang tersedia untuk api unggun atau kayu bakarnya gitu, karena di sini untuk lokasinya itu perkebunan bukan hutan, jadi sangat minim sekali kayu atau ranting-ranting pohon kayak gitu. Jadi yang paling bisa kita nikmati ngopi. Nah, gak apa-apa, kita nikmati aja. Halo, selamat pagi. Nanat. Dingin enggak? Hei. Dingin sana. Dingin ya. Ada angin sih, dingin ini. Mereka nampak mager, guys. Dingin, dingin. Dingin katanya. Ini suasana pagi di dalam tenda kita, dan kalau suasana di luar atau view di luar ini seperti ini, guys. Siramanya ada di depan tenda kita, pas depan tenda banget. Jadi sengaja kita pasang tenda di sini biar langsung menghadap siramai. Lagi apa? Lagi dusel-dusel. Dusel-dusel. Cina ini, guys. Lihat matanya kayak Cina ini. Melotot. Seger banget udara di sini. Syahdu sekali kita mendengarkan suara burung-burung. Kedinginan.
pendakian jalur sadarnya ke mana? Oh iya, ini sekalian jadi pendakian jalur Sadarehe ke atas sana. Di tepatnya ke pojokan sini, nanti belok kanan lagi. Gak kelihatan sih kalau di sini. Yang kelihatan itu yang di atas Kevin Raja kalau nggak salah. Tetangga udah bangun, Mang Jakir sama CST. Ini Bocil udah bangun, udah mau berlari-lari siap-siap merepotkan jagat raya ini. Ada bangun. Matanya entah digigit nyamuk, entah digigit semut, jadi cindo banget ini. Cindo si cindo. Saya pampir cina. Oke, para warga, kali ini kita akan panen murbei arbei sama Bocil. Ini deh, yang ini heh. Yang itu petik yuk sini. Tuh yang merah-merahnya ambilin. Nih, murbei. Ya, sok ambil sama Nanat yang ini. Tuh banyak yang merah-merahnya nih. Masukin sini. Ada lagi tuh, petik lagi. Banyak kan, kita panen. Panen murbei, panen arbei. Oh, masih banyak. Oke, kita panen murbei dulu guys. Nanti kita lihat hasilnya dapat berapa. Nah, jadi ini para warga untuk hasil panen atau hasil jarahan kita hari ini. Ini buah murbei sama arbei langsung dilahap sama Bocil. Enak nggak? Rasanya gimana? Rasanya asam banget sama manis banget. Oh, ada manis-manis ya? Ada manis-manis ya rasanya ini lagi? Ini tuh yang asam. Ini kecampur. Campur apa ketuker? Kecampur. Sok makan. Ini ditutup aja ya, banyak lalat kan? Ya, tutup. Sok makan. Ini malah hitam. Enaknya di Sagopi ini, selain pemandangannya yang indah, fasilitasnya yang cukup lumayan lengkap, termasuk kita bisa petik buah gratis, salah satunya buah murbei sama arbei ini. Sebenarnya ada juga strawberry, tapi nggak tahu di sebelah mana, tadi kita nggak explore menyeluruh. Cobain, Bu. Udah tadi. Oke, kita mau lanjut masak. Kita mau masak nasi dulu, dan ini kalau di Sagopi nggak bakal khawatir takut nggak ada air gitu, karena di setiap titik itu pasti ada keran air. Seperti di belakang tenda kita udah ada keran airnya, jadi sangat memudahkan untuk kebutuhan air. Makan apa itu? Cireng. Dari siapa cirengnya? Om. Om apa? Om suka ngobrol sama ayah. Om suka ngobrol. Lucu. Namanya Om Kiki itu juga ya. Om Kiki. Om Kiki sama Esti. Jadi kita dikasih cireng sama Mang Jakir. Sekarang kita lagi bikin nasi dulu. Ini kenapa ininya di sini, Bu? Bukan, Jel. Biar gak buluk, Bu. Oh, biar, kirain biar sekalian airnya hangat. Oh, tidak mungkin, gitu. Buburan, Jel. Tapi tuh pada dingin. Hmm.
kelihatannya lebih kayak manggang sekarang ya. Lebih kayak di panggang yang digoreng. Kemarin kurang kemarin minyaknya, terus kurang lama. Suka main tahu main motor lomba-lombaan. Kalau kakek nanak? Enggak. Suka tepet doang. Kakek tepet. Kalau duduk yang benar dong, jangan duduk malas. Beres makan, kita lanjut buah-buahan murbe sama arbe ini. Empat sehat, lima sempurna. Enggak lah, kalau lima sempurna kan gak ada susunya. Ada susunya bawa. Nah, belum diseduh aja. Wow, yuk jalan. Ngopi tidak? Ngopi enggak? Mau kemana? Enak mau kemana? Bawah, bawah, jangan pinggir-pinggir. Mau ke atas ya? Mau naik. Ayah. Ini ada bunga matahari di bawah. Iya. Mana bu? Di atas. Oh, di atas. Di sini. Tinggi banget, takut. Bubu bilang. Sana tidurnya. Di bekas tenda om. Tenda om? Iya, di sana. Ayah. Iya. Murbe. Ada lagi enggak? Enggak ada kayaknya. Ini. Sok. Iya. Saya Dede Nanat. Oh, mana? Mana? Dapat 3. Dapat berapa? 3. Enak banget, manis. Manis asin. Mana cobain? Buat diet menurut saya. Tuh, bunganya kayak bunga stroberi ya. Ya kan sama-sama bunga stroberi, bunga stroberi. Ada lagi enggak? Nih, ada lagi. Oh, coba mana tuh? Tuh. Ada lagi enggak? Ini ada lagi. Oh, durinya. Enak banget di sini. Jadi camping di sini enggak ada minusnya ya, Bu? Ada sih. Apa? Ya, jalan. Ya aja kalau misalkan ini. Soalnya ini ada duri sama kalau di bawah situ. Ya. Wajar itu sih. Sepertinya ini mau hujan lagi, soalnya di depan juga udah kabut. Bikin malas sih sebenarnya kalau cuacanya kayak gini. Pengennya tidur lagi. Camping kali ini sih sedikit nyantai, jadi kita nggak terburu-buru, jadi kita berusaha untuk menikmati suasana camping ini. Nggak mau ngopi? Nggak. Susu? Nggak. Gak usah nunggu malam. Sekarang juga gak apa-apa. Kita petangnya sedikit. Oke para warga, jadi sekarang tadi pagi udah
bersinar cerah mataharinya, tapi sekarang sudah turun hujan lagi ya, Nanat ya? Iya. Dingin nggak? Dingin. Dingin. Tapi seru kan kalau hujan? Iya. Seru kan? Oke, kita nikmatin hujan ini sambil ngopi ya. Oke guys, hujan-hujan gini enaknya kita tidur lagi. Emang apa lagi yang bisa kita lakuin saat hujan kalau gini selain menikmati suaranya dan tidur. Coba roti dengan jam raspberry dan mulberry-nya. Merah merona. Cocok. Enak banget. Nah, bagi ini kalau rotinya dipanggang lebih enak seperti ini. Oke, para warga Rumah Natura, sekian untuk camping kali ini. Kami dari Rumah Natura melaporkan dari Sagopi.